Ini kalau seandainya, ini bocoran, kalau seandainya calon presiden ini nanti setiap di mimbar dia khotbah ngomong, ya Allah semoga calon B dan C ini kalau memang cocok jadi presiden jadikan dia, saya akan dukung dia ya Allah. Nggak doain untuk dia, wah semua jatuh cinta. Cuman yang pinter begini tidak gampang. Ada cerita ini, satu calon bupati waktu itu. Bupati, wali kota enggak, bukan bupati karena di tempat sana, di kota kita, di kota. Calon wali kota datang. Buya minta doa, doa apa? Ya saya lagi nyalonkan semoga, biar dimudahkan jadi. Oke baik, ikuti doa saya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika fulan itu, lawannya maksudnya, dia layak jadi wali kota, jadikanlah dia ya Allah. Enggak ngikuti dia. Buya, saya. Ya Allah, kalau memang dia layak jadi wali kota, jadikan dia. Buya, saya. Wah, berarti Anda ini egois, enggak mau doain orang lain. Kayaknya enggak jadi deh gitu tuh. Yang penting siapa saja kan jadi. Yang penting siapa saja jadi kepala daerah, yang penting baik, bukan harus aku. Kalau harus aku kayaknya sudah enggak baik ini ceritanya. Akhirnya sudah, itu Buya, padahal ada janji loh dari Nabi Muhammad. Kalau kamu senang doakan orang lain, kamu yang didahulukan oleh Allah. Sudah terlambat tapi. Enggak jadi beneran kebetulan. Kalau jadi kan saya malu juga itu. Jadi enggak. Jadi tolonglah, biarpun bersaing mendoakan. Ini kalau seandainya, ini bocoran. Kalau seandainya calon presiden ini nanti, setiap doain, ya Allah semoga rival-rival saya, kalau memang dia baik, lebih baik dari saya, jadikan dia. Semua orang jatuh cinta ke dia. Cuman dia enggak ngerti rumus ini. Coba setiap di mimbar dia khotbah ngomong, ya Allah, mungkin Pak A misalnya, Pak A ngomong, ya Allah semoga calon B dan C ini kalau memang cocok jadi presiden jadikan dia, saya akan dukung dia ya Allah. Enggak doain untuk dia, wah semua jatuh cinta. Cuman yang pinter begini tidak gampang. Karena doakan orang lain itu adalah menyentuh hati, hati kita sendiri. Enggak perlu doain, kita sudah enggak bercaci maki. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.